Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walila ilham. Selamat pagi viewer. Hari Rabu ini saya berada di depan halaman Masjid Ata'awun Dusun Bejen, dan di sini sedang akan disembelih hewan kurban sapi ya. Saat disembelih nanti tidak akan saya rekam. Nampak eksekusi di sembelih, dan ini harus ditahan oleh sejumlah warga dusun Becet, desa Wanurjo. Kemarin pada hari Selasa, Dusun Bejen menyembelih 11 ekor kambing, dan pada hari Rabu sekarang ini disembelih 4 ekor sapi besar-besar. Tampak sapi gemuk itu ditahan lebih dari 15 orang karena saat disembelih mengeluarkan tenaga yang sangat besar. Tampak Pak mantan kadus ya bertahmid berbarengan dengan disembelihnya sapi pertama yang dieksekusi. Reviewer, pada Rabu pagi ini saya masih berada di depan halaman Masjid Ata'awun Dusun Bejen, Desa Wanurjo, Kecamatan Borobudur. Ya, tampak sejumlah warga Dusun Bejen ya, masih menahan sapi yang baru saja dibelih ya, dan tampak masih bergerak-gerak, ditahan oleh sejumlah warga dusun Bejen.
tampak ini ya, warga dusun Bejen Manurjo. Berapa ekor sapi yang disembelih ya, pagi empat, ini? 4 ekor sapi. 4 ekor ya. Kambing dan 11. Kemarin 11 ya. Ya, 11 ya, kambing. 11 kambing. Ketua panitia saya. Oh, jenengan ya. Ketua panitianya ya. Jadi sapi ini ada yang anu ya, 7 orang istilahnya kan ya, apa kayak urunan gitu ya? Serkileran. Serkileran. Yang kelompok. Ini untuk keluarga. Ya. Ini untuk keluarga sendiri, ini pribadi, jadi ini belinya pribadi ya. Untuk keluarga besar Bapak Margiono. Pak Margiono. Pak Margiono buat almarhumah ya. Itu Ibu Istiqomah itu istrinya dulu. Terus ya, Bapak ya. Joyo Darmo itu kakung putri yang dulu yang sudah meninggal. Ya, sama ya. Yang sudah masih sekarang itu untuk anak-anaknya dan ya, untuk ya. Keluarganya. Ya. Oh, ben engko nek itu subsidi barang. Biasa sekali ya. 4 ekor sapi gemuk-gemuk ya, ya dijadikan korban. Kalau di Dusun Bejen ini ada berapa RT, Pak? Sekitar 3 RT. 3 RT ya. Wow. 3 RT, 3 RT dan sekitar 485 KK kurang lebihnya. Kurang lebih ya. Ya, kurang lebih. Kalau 4 ekor sapi ini dibelih ya untuk ya, warga untuk ini warga ya sangat Bejen. Ya warga Bejen kan ya warga artinya Bejen. Semuanya kebagian. Ya, kebagian dan semuanya kebagiannya enggak ada yang tertinggal ya. Insya Allah enggak ada tertinggal. Ya. Setiap okay. Kakak, setiap anu. Ya. Oke, okay, viewer. Ini saya okay. berbincang dengan ketua panitia penyelenggara. Penyelenggara penyembelian korban. Ya. Ngomong-ngomong ya, Pak. Kalau saya melihat masjid ya, saya syuting dulu. Ya. Masjid Atta'awun ya. Atta'awun. Ini masjid ini sangat megah ya. Ya alhamdulillah. Sangat mewah, sangat anggaran sekitar 2 lebih lah. 2 kurang iya. lebih, 2 kolom 2 miliar kurang lebihnya. Iya. Dan ini kan dulu juga dibantu oleh TNI dan Polri itu, waktu ngedak gitu ya. Waktu itu tenaganya saja. Iya, iya. Secara finansial tidak. Iya, betul. Hanya tenaganya dan pemikirannya. Bantu ya. Artinya iya. kan ada ini kerja anulah untuk nyengkuyung gitu, bakti, kerja bakti dari pihak TNI dan Polri ya. Iya. Itu kan beberapa kali kan dilakukan apa namanya? Kerja bakti. Kerja baktinya ya. Ya kalau saya tapi kalau yang pokok itu tetap bayaran tiap harinya. Oh iya. Dari awal sampai akhir iya. bayaran. Kalau saya ingat masjid ini proses penggarapannya dulu. Oh, iya. Saya jadi ingat pada sobat saya Pak Mantep. Oh, Pak Mantep meninggal. Iya, saya tahu itu. Iya. Iya. Jadi saya jadi anu terkenang lagi pada Pak Mantep. Itu juga iya. sobat saya itu dan meninggal. Teman ngobrol waktu itu ya. Oke, okay, Pak. Oh, iya. Jaga kesehatan, jaga stamina dan jangan lupa nanti maskernya dipakai ya, Pak oh, iya, ya. Oke, iya ya. Saya mengingatkan saja. Oke, viewer. Saat ini saya masih berada di halaman depan Masjid Atta'awun Dusun Bejen Desa Wanurejo. Tampak dari sini Masjid Atta'awun ini sangat megah ya. Ya, mustoko ya atau kubah masjidnya berwarna perak dan di atas ada khat Allah. Tampak sapi besar itu digotong oleh banyak warga Dusun Bejen. Oke, viewer. Sekarang ini saya berada di sisi selatan dari Masjid Atta'awun. Masjid ini tampak megah dan gagah ya. Waktu pengecoran dak ya, masjid ini
dibantu pihak TNI dan Polri. Kerja bakti ikut nyengkuyung pelaksanaan pengesoran dak masjid Ataun. Ya, tampak warga Bejen ini mengenakan masker, masih disiplin ya sampai sekarang, dan waktu ke depan memakai masker itu masih sangat penting. Oke. Sip. Ya, tampak seorang ibu di atas kursi roda ini juga memakai masker. Juga seorang gadis muda di sana. Dan ini adalah ketiga sapi yang akan dibeli nanti. Sapi yang sangat gemuk. Sementara tadi seekor sapi sudah dieksekusi, ya, disembelih sebagai kurban. Ya. Ketiga sapi ini siap disembelih. Sementara seekor sapi sudah dipotong tadi di halaman depan Masjid Ataun Dusun Bejen, Desa Wanurejo. Sekali lagi, saya masih berada di halaman depan Masjid Ataun Dusun Bejen, ya. Masjid yang sangat megah, sangat gagah. Masjid yang sangat indah juga dengan ornamen-ornamennya. Mungkin lebih rawa kok, Pak. Pak, enggak apa-apa. Wah, narik tulangnya. Oke. Boleh kok. Ada promosi ini lagi. Eh. Tapi benar yuk. Ayo. Sekali lagi viewer, sekarang ini saya berada di depan halaman Masjid Ataun. Dan yang ada di depan saya ini adalah Bang Maun. Tidak malah menimbulkan kesenjangan sosial. Nah,
tampak ini sapi yang hendak dipotong. Viewer Masjid Attaawun di sebelah depan barat saya tampak sangat megah dan tampak gagah, dan di sebuah dusun, ya, dusun Pejen, dusun yang paling pojok dari desa Wanorejo, ada sebuah masjid yang sangat sekali lagi sangat megah, gagah dan indah. Kubah masjidnya tampak ya, berwarna perak dengan Allah di atasnya. Subhanallah, di sebuah dusun yang paling pojok dari desa Wanorejo ada sebuah masjid yang sangat megah. Dan di hadapan saya ini seekor sapi yang siap dipotong. Pada hari Rabu pagi ini siap dibelih 4 ekor sapi besar, sementara kemarin sudah disembelih atau sudah dipotong 11 ekor kambing. Nah, viewer, sesaat lagi sapi di hadapan saya ini akan dipotong, tetapi saya tidak akan memperlihatkan saat dipotong. Ya. Itu kok megeng anu action kok ya. Bergengat pula nyukil kambil ki banyak ora iso. Ki nyukil kambil ki rata jeng aku. Jangan kudu tadi, Pak. Gimana ngontak nang bakal to? Ya. Saat ini saya berada di serambi Masjid Attaawun, ya, di dusun Pejen Masjid Attaawun. Thank you.
susunan dari takmir pengurus masjid. Betul. Perindung pengurus takmir Bapak Kadus Penasihat Bapak Nasron Aziz, Ketua Bapak Kozin, Sekretaris Bapak Hamid, Bendahara Pak Rokavi. Sementara bidang-bidang yang lain belum terisi di sini, misalnya seksi bidang agama dan komunikasi, seksi bidang pendidikan dan dakwah, seksi bidang sarana dan prasarana, seksi bidang kebersihan dan keamanan, seksi perpustakaan dan dokumentasi masih kosong. Allah, 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 All
maksudnya pindah ini ya. Ini mau jadi ngalong itu. Itu saja liputan pemotongan hewan kurban di depan halaman Masjid Atta Awun, Dusun Bejen, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Untuk viewer semua yang masih mengikuti Poros Borobudur Channel, salam dari Mbah Poros. Kalau kita tunjuk mana? Dah.